Kocok aduk. Lagi di tancap. Kocoknya dari dulu gini. Kalau atas itu bikin landar tenang.
Oh gitu. Ada di atas kan kita bisa ngeliat nih. Jadi lo yang ngegoyang nih. Oh iya. Kalau di bawah kan lo enggak kelihatan. Iya benar, di atas enak gue ya. Iya benar. Hitam putih dari lo apa? Putih. Gua jawab hitam. Oh hitam. Kenapa itu? Karena enak kan kopi. Kuat karena kuat. Enggak, enakan kopi hitam. Oh. Espresso. Manual brew. Kalau putih kayaknya lemes gitu. Terus maju mundur. Maju. Oh, maju. Kenapa? Bikin nata. Udah bikin nata nih. Kalau mau love kan maju. Udah habis digoyangin. Maju. Baru maju. Goyangin. Maju ya. Akan kan nendang dong. Ditelan tapi dilopek. Ditelan. Ditelan. Ini apa nih? Ngambil kopi kalau lagi kaping. Kaping. Terus seruput, telan. Telan. Oh, lu udah menang ditelan gitu. Kalau di betul ya jatuh. Kalau jadi kocok apa yang ada? Dikocok. Kalau dikocok pakai shaker. Pas ending terakhirnya apa ada foam. Ada besar. Kocoknya gini apa kocoknya? Kocoknya dari bawah dulu gini. Besar dan sedang. Besar sampai kecil tadi sih besar. Besar. Kenapa? Lu udah main besar. Besar itu puas. Besar dalam apa nih? Minumannya kurang sesuai besar. Banyak dong, puas minumannya. Kira-kira kalau mau jadi barista harus besar mulutnya dulu. Bentar, yang lain masih pada kecil. Kita juga besar kita nih. Tipsnya yang mau jadi barista itu harus rambut lagi. Mencintai kopi. Satu. Harus fashionnya pas. Fashion baju kita. Dari kita kalau dari hati. Dari hati. Kalau misalkan kita emang udah mendalami kopi. Kopi teh, kopi teh, kita insya Allah bisa. Intinya mau belajar, intinya mau belajar dan mau cewek pengen, mau cowok, mau dua-duanya bisa. Intinya pengen cari tahu. Kalau misalkan di tempat kerjaan kita anak baru nih, kita ngeliat nih fashion di coffee shop kita gini gayanya. Mau lebih lihat yang beda, ya kopi shop yang lain. Terus yang satu lagi kalau ini buat kita kalau yang bikin art gitu belajar juga. Belajar juga. Kurang bisa ya. Tidak cuma yang kurang intinya yang beli yang seni juga bisa. Karena gampang. Ya kalau mau belajar gampang. Itu tips dan pesan buat para yang mau jadi barista dari Teknar dari kopi lemak.
cukup sekian dan terima kasih.